Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tunjunesia, perkenalkan aku Amel. Di video kali ini aku mau ajak kalian nih untuk melihat perkembangan pembangunan zona 2 di Al-Kausar Muslim City. Saat ini aku sudah berada di lokasi dan teman-teman bisa lihat di belakangku ini sudah mulai pengerjaan pondasi dan slab. So, gak usah lama-lama, langsung kita simak aja yuk video berikut ini. Let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indonesia, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita akan melihat nih progres pembangunan zona 2. Alhamdulillah, saat ini untuk zona 2 sedang dalam tahap proses pengerjaan pondasi dan slab. Apa sih fungsi dari pondasi dan slab? Ada yang tahu? Kalau ada yang belum tahu, simak ya penjelasan singkat dari aku. Pondasi berfungsi untuk menopang bangunan dan meneruskan beban ke tanah dasar. Sedangkan slab berfungsi untuk meratakan beban bangunan dan sebagai pengikat pondasi agar stabil tetap pada posisinya. Nah, yang sobat lihat saat ini adalah progres pembangunan untuk blok B5 dan A5 di zona 2. Sekian info terbaru dari progres pembangunan zona 2 Al-Kausar Muslim City. Mari kita sama-sama doakan agar pembangunan berjalan dengan lancar. See you in another videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.